Assalamualaikum Google. Waalaikumsalam. Mau bertanya lagi nih, boleh kan? Silahkan. Di sini saya punya dropdown list menggunakan data validation list berdasarkan kriteria nama buah yang ada di cell A2 sampai dengan A10, tapi ukuran teksnya kecil. Cara mengatur supaya besar bagaimana ya? Sudah saya rubah ukuran fontnya, tapi yang dropdown listnya tetap aja kecil. Anda bisa menggunakan combo box yang berada pada menu developer, insert, pada ActiveX controls, ambil combo box. Jika pada design mode tampil seperti ini, berarti combo box bisa dilakukan pengeditan, ambil properties. Pada list fill range, ketik yang akan dijadikan list, di sini list nama buah, berada pada sel A2, sampai dengan sel A10. Pada combo box, Anda harus mengetik range, secara manual. Agar ukuran font drop-down list menjadi besar, silakan ambil font, dan ambil titik 3, yang ada pada sebelah kanan. Rubah pada size, sesuai dengan keinginan. Anda juga bisa merubah jenis font, sesuai dengan keinginan. Jika telah selesai, silakan klik Design Mode. Maka ukuran font drop-down list pada combo box akan menjadi besar. Jika ingin mengedit lagi, silakan klik lagi Design Mode. Misalnya kita ingin memperkecil ukuran font, maka silakan ambil ukuran font yang terkecil. Maka ukuran font pada drop-down list combo box akan menjadi kecil. Keuntungan menggunakan combo box, saat kita mengetik sedikit tulisan, maka akan ditampilkan teks autocomplete. Baiklah, kita atur saja ukurannya ke size 14, agar mudah dilihat. Pada combo box, drop-down listnya tidak berada dalam sel. Untuk itu, agar bisa masuk ke dalam sel, pada linked cell harus diisi, sel mana yang akan dijadikan tempat outputnya. Kita misalkan untuk outputnya berada pada sel D3. Maka saat combo box diubah listnya, maka data pada D3 juga ikut berubah. Hasil output dari drop-down list combo box juga bisa ditempatkan ke sheet yang berbeda. Kita misalkan akan dipindahkan ke sheet 1 pada sel B2. Maka pada linked cell silakan ketik sheet 1 tanda seru B2. Sip, mantep banget penjelasannya Google. Hai, bagaimana jika kita juga belajar mengenai list box? Boleh juga tuh. Pada menu developer di insert, silakan ambil list box. Agar mempermudah pindah dari combo box ke list box, cukup mengambil pada pilihan ini. Untuk linked cell dan list fill range, pengisiannya sama dengan penjelasan pada combo box. Hanya nanti tampilan pada list box akan sedikit berbeda. Jika kita merubah list style ke satu family style option, maka tampilannya akan tampak seperti ini. Dan apabila diklik, maka outputnya akan ikut berubah. Wih, keren. Mungkin tidak ya, buat soal pilihan ganda dengan metode ini? Ah,
Nanti aja aku pikirkan. Oke, jangan lupa untuk like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.